belajar agama dari muda. Maka gunakan waktu muda itu betul-betul untuk belajar agama, supaya kita sampai pada umur tua sudah faham semuanya. Gitu kan? Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan ilmunya yang luas, dia anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah. Urwah yang terkenal ulama tabi'in. Beliau mengatakan, dan tidak ada sesuatu yang paling buruk aku lihat dibandingkan orang tua yang bodoh dalam agama. Mana dia dari masa muda itu? Kalau ada orang tua masya Allah hadir di majlis, luar biasa, itu sangat bagus, gitu kan? Tapi ada orang sudah sampai tua pun tidak belajar agama, sama sekali nggak ngerti. Mungkin kita temukan sholatnya masih salah. Saya berapa kali masuk dalam masjid, teman-teman sekalian, sayang sekali, kadang-kadang hati ini ngerenyuh gitu loh. Kok bisa orang sudah sangat tua, rambutnya putih, sholatnya masih salah? Sholat yang akan dihisab pertama kali hari kiamat, safnya salah, takbirnya salah, bacaannya tidak jelas gitu loh. Padahal sudah tua. Lalu mana dari masa mudanya ini? Minimal rukun Islam gitu kan. Tapi ini subhanallah jauh. Makanya kalau belajar dari muda berbeda.